pokoknya latihan ngaji gitu. Pokoknya ngenten iki jenenge kalam ul majid bin ini. Ngene. Ono sing istilahno satu hatu sufyan wa. Satu hatu sufyan. Terus yang masyhur lagi itu Abdul Qasim al-Junaidi itu nak wiridan ngeten. Mulai jeeling. Nah, ifati Allah dan itu menjadi sebabnya dia jadi wali besar. Memang sama wiridani terus mesti astagfirullah. Dan wali-wali ini punya kalimat. Yang lewat kalimat itu menunjukkan betapa mahabbahnya sama Allah itu luar biasa. Abu Yazid al-Bustami yang terkenal itu sampai banyak orang namanya Bustam al-Bustami. Itu kalau wiridan kan? Ya Allah, hadza farohi bika ma'al khawfi minka. Fakifa farohi bika ma'al amni minka. Jadi dia ahli Quran, beliau ahli tafsir, ahli tauhid. Ya Allah, kulo nu nggih wedi neraka, nggih wedi siksane jenengan, tapi tentunya ya dhek seneng. Wae mangan yo mangan. Nyatane kowe menawa wedi neraka yo ngentekno sate klathak, rondo yo ro, SMS yo ro, merek gape yo ro, ana warung baru. Roh menawa wedi neraka tapi semua nikmatan dunia kita kan tetap gak mau ada yang terlewatkan. Ya kadang wisata bareng. Bojone padha mlarate jek moro Bringharjo. Padahal nak didolano ora tambah marem, tambah dadi. Tapi tetap baik. Jadi dari Abu Yazid al-Bustami, meskipun saya takut jenengan, tetap tentunya aku senang. Hadza farohi bika ma'al khaufi minka. Ketika saya takut jenengan, takut siksa, takut neraka, ternyata di dunia saya tetap bisa senang. Fakifa farohi bika ma'al amni minka. Koyok nopo senengi kulo jengben, ketika engkau jamin bahwa saya sudah tidak ada ketakutan lagi. Itu maksudnya menjadi ahli nopo. Oh, Mustafa kan gak jelas dari swarga dan neraka. Nyatane ning donya ya seneng. Kula nggih seneng, sampean kabeh ya seneng. Kuya guyu bojo kan guyu pian rera karuan. Padahal ora jelas ahli swarga. Utang akeh ra jelas iso nyaur ya. Ya. Tenang to. Lha iku nek Abu Yazid dadi sebab wali ya Allah, cek rahmane jenengan. Dalam ketakutan saja tak dapat nikmat, apalagi nanti. Itu yang munajat. Lah kalimat-kalimat ini yang menjadikan wali itu tambah jadi wali. Makanya di hikam, kitab hikam yang terkenal itu ada kalimat yang kalau siapa? Al-ibaratu kutun li'a'ilatil mustami'in. Kalau balik malah ini. Al-ibarat kutun li'a'ilatil mustami'in. Redaksi atau ibarat itu menjadi suplemen, menjadi makanan bagi mereka yang mau menuju jalan ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena lewat ibarat yang dikatakan para wali ini, kita akan mencintai Allah lagi. Harus saja misalnya gini, kita hikam misalnya. Lewat sanad sampai Rasulullah. Ketika kita misalnya punya dosa besar, sampean kan rata-rata itu dosa gede. Meskipun mungkin ra langsung dina ora kemat, tapi akumulasinya kan gede wae. Akumulasi mulai cilik nganti tuwek ra mari-mari kan. Sampean saiki misalnya dosa nang mulai balik nganti saiki, terus dikumpul wae. Terus sak Gunung Semeru, Mas. Lah misale watu sak mene. Misalnya delok rondo itu sak gegem. Nak prawan ayu rong gegem, nak bojone wong ku sak mus paling larang. Pokoke paling dosa ku bojone wong iki mergo wis ya dosa ya te bojo macam-macam paling gedhe. Luwih lah sak. Apa nener pokoke. Mergo wal musonatu minan bisa pokoke bojone wong paling dari Nabi zina bojone wong dosane iku luwih dhuwur timbang zina wong sak kampung. Paling dosa paling gedhe dene Nabi si anzani ya khalilata jari apa meneh bojone tangga luwe dhuwur meneh dari paling dhuwur apa bojone tangga bojone wong mana bojone setan ora apa setan apa kula nu salah dadi wong alim tau kalah gede kan ya Gus dosa apa sing digedengi awas digedengi setan mestine yang berdosa kan setan seneng iku gak dosa apa sing digedengi awas digedengi setan apa nyelingkuhi bojone setan apa yo ora seneng. Setan jurat tu, cangkem wabah. Tapi aku nak bujuk ni wong bojo ayu terus kue senang, kepikiran senang. Aku sesak teronton. Tapi aku nak misalnya peng mulai balik sampai saiki. Kurung nyesale wong bujuk ni, berarti tentang kodok. Ya apa misalnya aku dibujuk sekonah misalnya diceritani tanggamu aku konah sing lanang larat lan tetap setia ngelem ning atine ngelem bojone wong bojomu dhewe wong nyek nasib dibujuk iki masalahe pengiran nyatet ae ya menamuni nasib iki dicatet cahe lah ira nampa kodok kodar tulis irang gunung ayo
Terus pengiran marah wiridan itu narati dua yang ini astagfirullah atau apa. Ini malah wiridan aduh, aduh, nasib, nasib. Mereka tidak terima bid'ah, kang mana ada wiridan kok aduh, aduh, nasib, nasib. Nah wiridan itu sering aduh, aduh, tak muni Allah. Aduh, aduh, lagi, ya, terus malah rokok. Oke, itu dosa kita kata. Tapi oleh ibarat, ibarat itu redaksi. Nabi ngajari kita, wes, maghfiratuka, ausa'umin, itu. Bahwa maghfirah jenengan tetap luwih gedhe tinimbang dosa. Terus nah cara hikam elek meneh redaksi ini luwih ekstrim. Wa ayyuki matinil abdi hatta yakuna lahu dunubun la tasa'uha maghfiratu. Kawula iku kimae pira? Kawula iku regane pira? Oh, nganti dhe dosa sing alahno sepurane pangeran. Cek sombong nganti dhekne duwe nilai sing sebanding mbek maghfirah. Apa selalu dosane wong ora sebanding mbek maghfirah. Akhire lewat kalimat ini berapa juta orang yang para pendosa yang tetap ingin tobat karena dijamin oleh ibarat tadi bahwa maghfiratullah lebih jembar. Malah yang terima kalah al ibaratu kutun li a'ilatil mustami'in, bahwa ibarat ini suplemen bagi mereka yang mau menuju itu Tuhan. Karena kita bisa tobat itu lewat ibaratnya para ulama. Ada lagi misalnya Nabi Dawo inna buha yakbalu taubatal abdi malam yukorhir. Allah yang nampak tobat asar orang kelar-kelar mati. Berapa juta orang yang kita tobatkan. Mulai preman macam-macam. Mergo kita kandani asal orang mati. Tobat di jadi tom. Ini jadi energi yang ilahi umin.